Assalamualaikum, and good morning with you. Okay guys, so malam ini saya bersama Mrs. Kita orang on the way nak ke Cafe Salim. Biasa pergi pagi breakfast kan. Ini kali pertama dalam sejarah saya ni nak ke Cafe Salim untuk sesi More bersama tim Bob IP. RV dekat Awan Besar Petronas 10.45 lebih kurang. Lepas tu kita akan gerak terus ke Cafe Salim. Dia buka pukul 10 malam sehingga 5 pagi setiap hari rasanya. Sehingga diberitahu kelak lah, saya pun tak tahu jadual dia macam mana. Tapi hari ni adalah hari pertama dia buka dari jam 10 malam hingga 5 pagi. Kalau ikutkan sebenarnya masih kenyang lagi ni, tapi perjalanan mengambil masa lebih kurang 1 jam 60 km. So agak-agak sampai tu dah pukul, sekarang ni pukul 10.40. So anggaran sampai ke KB Salim pun pukul 11.30 atau 11.45. hari ni lebih kurang dalam 10 buah ke 15 motosikal untuk ke sana. Siapa yang betul-betul ada nanti saya pun tak pasti, tapi yang pasti semua nak COD Farid punya sambal. Tahniah Tokey Sambal, order masuk bertalu-talu. Alhamdulillah, barang baik mesti orang nak beli, nak rasa ataupun nak repeat. Alright, so jomlah kita ke Kesas dulu. Ya Allah, malam ni sejuk. Tadi hujan lebat sangat. So sekarang ni saya dah pasang setup saya ni, pasang dua phone terus. So senang, poket tak ada isi apa-apa. So bagi saya okey lah, senang lah. Belenggang kan lah, belenggang pakai quad lock. Wah, basah. Wah, motor kotor-kotor merah langgar air-air ni. Itu dah tentu lah. Jom kita ke Awana tu, tengok siapa. Awana pula, ke Awan Besar, tengok siapa yang dah sampai. Terasa dia punya jauh. Nak keluar ikut suka ni, nak sampai ke sini. Memang tak ada kereta, tapi dia punya terasa jauh tu kan. Saya dah kelewatan 10 minit. Tak apa, malam ni dia tak non-official, non-official ride. So tak ada, tak ada timing, tak ada apa. Dia relax sikit, tenang Israel. Ada yang jumpa sini, ada yang terus ke sana. Assalamualaikum. Wah, senang eh? Oh, Oyen, Oyen keluar. Oyen keluar. Mana Oyen? Tuan, okey? Eh, tak sempat-sempat datang kedai lagi. Tapi tadi pergi tutup. Tak jumpa. Kamera ada bukti. Tak tahu lah apa hal. Awak pasang salah tu. Awak pasang hantu salah tu. Orang tak dapat kedai. Ambil okey tak? Lebat betul tadi. Last minute. Pukul 6. Tapi tu lah, bincang kat rumah, ingat nak kena pakai ini balik. Gamble. Tak ada api-api busuk pun. Tak, awak survey tak ada orang menjaga, tak ada orang menjaga. Tak ada apa pun. Tak ada apa pun. Rasa tak payah turun lah. Ini je rasanya. Black pergi sana terus. Black sana, Wukong sana. Jomlah kita. Dah ada. Ramai yang terus pergi je. Eddie, how are you Eddie? Not good. Not good. Not good. Why? So now this is my kit lah to not have a. Oh, okay lah. Okay lah. Good lah. This is your escape lah. Yeah, this is my escape plan. Mana motor baru ni? Oh, jauh parking. Oh, lama. Poyo lah. Poyo parking yang jauh. Lah, ambil gambar lah. Haa, ambil gambar? Eh, jangan tu wheelie eh. Bahaya kau ni. Jangan tu wheelie pula lepas tu. Eh, ni aku ikut jalan luar. Tengok jalan motor.
Wah, motor baru lah ni. Mana baru lah. Dah 2,000 dah? Tak servis? Tak 2 minggu. Ha? 2 minggu. Ingat dah 2,000, mana dia pergi? 1,000 corner ke apa? Okay, jomlah kita pembelahan. So okay lah, kita gerak terus ke Salim. On the way, on the way. Okay guys, so sekarang ni dah nak sampai ke Cafe Salim. Jom. Kenapa tak ada orang ni? Ramai beratur ni. Beratur habis. Ha 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 ha. Beratu. Jom. Tunggu. Ada meja lah. Duduk kita semua. Duduk kita semua dalam meja? Ada. Hebat kita apa 12 orang. Okeylah. Kedua table boleh besar sekali ah. Biar dulu bi. Wah, ramai agak beratur orang malam eh. Eh, macam ah. So guys, dah sampai untuk kali pertama. Dah sampai di sini. Di sini dah sampai. So sekarang ni tengah fikir kat mana nak parking yang paling sesuai sekali. Bagi diorang bertenang dulu, bertenang dan bertendang. Da 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 da. Assalamualaikum chef. Ha? Sihat? Sihat. Dah 20 biji. Ada tak, ada tak sampai lagi. Oh, okey. Meja dah ada dah. Meja parking. Ah, tak apa, boleh. Jadi saya parking yang tu. Biar diorang tenang dulu. Boleh. Baik. Itu ada. Wah, enjin? Ya, 1.6. Ada aircon? Ada. Wah, cantik. Beli kat Kelang. Berapa dapat? Ha? Berapa dapat? Dia letak 28. Okey. Dapat 25. Ni tahun? Tahun 68. Oh, 68, okey. Cantik? Ha? Cantik? Ha. Aircon dah ada, sedap lah. Okey. Ribbon yang US, California. Baik. Allah. Eh, Romzi ada. Ada motor ke? Tak. Ha? Motor eh? Ah, tak. Romzi ada. Okay guys, so kita dah sampai untuk pertama kali sampai waktu malam eh. Tak pernah dibawa orang ni sampai waktu malam. So ini dia menu hari ni, lobster, thermidor, lunch, the grill, lamb shank, surf and turf, Australian Angus, filet mignon. Oh, lain macam menu pada malam ni. Menu lain macam. Beef stroganoff. Takkan tak ada telefon. Main macam lah toke. Takkan tak ada tau. Eh, balik kena pukul kang. Jawab telefon. Apa-apa. Bawa kata kosong.
Makan tiada kosong. Kenapa? Aduh. Eddie, order apa Eddie? Ha? Tak tahu. Tak tahu lagi apa. Apa mood kau? Mood kau nak makan apa? Beef? Beef or chicken? Maybe grill chicken chop. Okay. Tapi kalau boleh, kalau ada sandwich pun nak juga. Kalau sandwich, kalau ada sandwich lah. Tapi tak. Sandwich pagi kan? Sandwich dia kecil lah portion. Kecil portion? Order lah dua pinggan sandwich. Berdua pinggan sandwich? Ha. Chicken grill ke chicken chop? Chicken grill. Chicken grill chicken chop. Grill chicken chop. Kau order? Belum. Tapi. Tapi guys, memang di luar jangkaan. Sekarang ni jam pukul 12 malam. Bas pagi lagi ke, dah hari esoknya. Orang ramai guys, masih beratur lagi. Masih beratur lagi. So menu dia orang lain daripada yang lain, bukan menu biasa. Nanti saya sharekan dalam video ni lah, saya tunjuk. Tulisan doktor eh. Diorang tak masukkan dalam diorang punya QR. Orang main masing-masing. Cuma satu lah. Satu toke kena bayar. Kena ada nanti seorang governor untuk bayar. Nanti bawa kena kira. Okay. Jom. Datuk gambar tak ambil Datuk. Saya daripada. Okey. Allah lakasumna wabika aman nak kata. Allah maka. Waktu ni waktu dah buka dah. Dah itu sama orang. Kau masuk. Dah. Apakah kawan-kawan dalam grup? Sekarang kawan-kawan dalam grup tak boleh keluar kan? Kenapa dia ambil selfie? Yang oh. Tu lah. Oh, Monte Cristo? Monte Cristo? Dia salah ambil. Monte Cristo, Monte Cristo adalah French toast dengan ada sedikit beef salami. Beef salami. Ini pun sama kat Monte Cristo? Sama. Kalau Francais. Eh, tiga orang? Baik. Bonjour. Oh. Bonjour, bonjour. Bon appétit. Bonjour. Ah, table 32 sana. Sibuk chowder. Nak ke? Apa kata nak order apa? Dato' Zul, everything okay? Okay. All food have arrived? Yeah, not yet. No, what else? Pizza. Pizza? Yeah. Oh, finish. Finish. Okay, Pizza Hut. Eh, tu pizza apa kah? No. Oh? Saya lagi satu. Oh, sedasa mendahulukan sahabat lah. Yeah. Oh, bagus lah Dato'. Bagus. Oh, makan pizza. Aku dah kata dah jangan lebih. Kau ada pizza juga. Apa? Ini lagi sedap daripada Joflam ni. Oh iya ke? Haa. Tapi so lepas ni tak payah pakai, saya beli Joflam lah. Haa. Lepas tu. Tanya Dato' Happy Birthday. Bayar tuan. Sambutan birthday lah. Tepek pun. Oh, dia datang kau nak lepak kau. Dia datang nak saksi Udi sambal punya. Tengok satu mangsa,
Untuk mangsa kedua, mangsa kecuaian. Ah, ni lah problem. Bukan nak beli tengok kat Shopee tengok kat Shopee Balik Serina pun boleh lah. Balik Serina. FS. Kat Shopee. Yeah. Ramai, ramai semua beli tu. Oh, awak lah sama. Humble awak eh. Dia lah yang founder. Founder. Dia memang zuhud dia. Dah pukul 2 pagi guys. Dah pukul 2 pagi, sekejap je. Shan dah esok kerja. Oh, macam pukul 10 lah bang. Pukul 1 tengah hari pada kerja. Cerita macam macam pukul 5 nak kerja. Macam mana abang nampak? Abang dah break tapi dah jatuh juga. Tak ada break. Tak ada break. Ada keluar daripada itu, aku nampak hitam dia. Boom. Dia abang langgar. Allahuakbar. Oh, selesai. Selesai sesi Maureen kat Cafe Salim. Wah, my guys, sama sekarang beratur lagi pukul 3 pagi. Korang kena try menu lain. Semua menu lain. Menu breakfast tak ada. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, minta dia dulu. Bye. Okay, selesai. Alhamdulillah. Selesai apa yang nak dibuat hari ni. Terima kasih kepada Cafe Salim. Layan genah kami yang tak kerti-kerti nak balik daripada jam 11 malam. Orang keluar masuk tapi kita masih lagi di sana. Layan. So, okay lah guys. Apa-apa nanti saya sambung balik esok ataupun macam mana kita tengok. Alright, pada korang yang nak try makan, datang pukul 12 lah. 12 lebih sikit ke. Kalau nak makan awal, kena datang awal. Kalau tak, struggle juga nak ni, nak ambil order apa semua kan. Pasal ramai orang. Yang saya pelik juga tu, yang mana makan pukul 11 tu macam makan baru nak buka puasa. Ah, macam tu. Punya heavy lah saya tengok masing-masing makan. So okay, alright. Ngopi lu. Sehingga kita berjumpa di episode akan datang, insyaAllah. Assalamualaikum. Bye-bye. Okay, motor PNM kita dah hantar balik. Allah, aku penat. Tak tahulah, rasa macam dah gemuk balik ke. Rasa semua baju ketat, semua seluar ketat. Stress. Saya kalau bulan puasa, kalau hal-hal makan ni kan, aduh, memang susah lah nak diet. Memang susah kalau bulan puasa ni. Makan je sana makan sini makan. Susah nak kontrol. Nak turun berat badan, kadang nak turun 5 kilo tu ambil masa sampai 5 bulan contohnya lah kan. Minggu pertama puasa dah naik 5 kilo. Hari-hari makan nasi je. So okay lah guys. Jumpa esok.